Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan membahas bagaimana caranya membuat vektor seperti kartun seperti ini, guys. Oke, aku menggunakan aplikasi PixArt, guys. Oke, kita langsung saja masuk di tutorialnya ya, guys. Kita masuk di aplikasi PixArt. Oke, langkah pertama kita tekan tanda plus ya, guys, seperti biasa. Lalu aku pilih foto yang mau aku jadikan vektor ya, guys. Oke, aku pilih foto ini ya, guys. Oke, lalu langkah yang kedua yaitu kita pilih alat. Oke, kita pilih sesuaikan ya, guys. Oke, lalu kita ke kejelasannya. Oke, kejelasannya aku naikkan ya, guys, menjadi 70 apa itu 80 ya, guys. Lalu kita masuk di kontras. Oke, kontrasnya aku naikkan ya, guys, menjadi 31. Oke, aku naikkan menjadi 33 ya, guys. Oke, lalu kita cendang. Oke, ke menu ketika ya, guys, kita masuk di apa itu di menu efek. Oke, aku masuk di menu efek ini, aku pilih efek matrix ya, guys. Oke, lalu kita geser gini ya, guys. Kita geser ke kanan sini dan kita pilih hit of yellow. Oke, lalu kita tekan gini dan kita tekan yang bulat 3 ini, guys. Oke, kita tekan ini. Oke, seperti ini. Lalu pudarnya aku naikkan menjadi 43 ya, guys. Oke, seperti ini ya, guys. Lalu kita tekan penghapus ya, guys. Oke, kita hapus di bagian wajahnya, guys. Oke, kita pilih ukuran menjadi 24 ya, guys, dan opasitasnya 100 dan kekerasannya aku turunin menjadi 46 dan opasitasnya aku turunin menjadi 46 juga ya, guys. Oke, lalu kita hapus gini ya, guys. Di bagian wajahnya aku hapus lah, guys, ya. Biar efek maxnya tidak apa itu keterlaluan ya, guys, di bagian wajahnya, guys. Oke, lalu kita cendang ya, guys. Oke, kita cendang lagi, guys. Lalu kita ke masuk di efek lagi ya, guys. Kita geser ke kanan gini ya, guys. Lalu kita yaitu kita memilih mode light. Oke. Oke, lalu kita tekan yang bulat 3 ini guys lagi ya. Oke. Dan ini nampaknya terlalu ini ya, guys. Dan apa itu pudarnya aku naikkan ya, guys, menjadi 49. Oke, lalu kita cendang, guys. Oke, seperti ini, guys. Lalu kita masuk di efek lagi ya, guys. Oke. Kita masih di efek magis ya, guys. Lalu kita geser ke kanan seperti ini ya, guys. Oke, okay. Pelan-pelan. Lepas itu kita menemukan yaitu efek shock sound. Di efek magis ini kita pilih efek sound. Ini, guys. Nah, baru loading ya, guys. Lalu kita tekan begini dan kita tekan yaitu bulat 3 ini lagi ya, guys. Seperti ini. Oke, seperti ini, guys. Lalu kita cendang seperti ini, guys. Lalu kita masuk di efek lagi ya, guys. Kita masuk di apa itu efek, yaitu kita geser ke kanan gini ya, guys, dan kita masuk di neopop. Nah, baru loading ya, guys. Kita tunggu sebentar. Lalu kita tekan di bulat 3 ini lagi ya, guys, seperti ini, guys. Oke. Oke, seperti ini ya, guys, hasilnya, guys. Oke, lalu kita cendang seperti ini, guys, hasilnya. Keren kan, guys? Beginilah, guys. Apa itu basicnya membuat vektor atau membuat foto yang agak apa itu menjadi kartun seperti inilah, guys. Oke, simple aja, guys. Tutorialnya kita cuma basicnya kita adjustment dulu, itu penyesuaian, dan
kita ke efek, yaitu efek magic ya guys. Oke, begitu saja guys tutorial dari saya ya, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, yang suka video tutorial saya jangan lupa like, comment dan subscribe biar channel saya semakin berkembang. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum.